Ini piala apa nih? Ada piala nih. Ini mungkin piala. Motor apa burung? Motor dong, bro. Oh, coba lihat. Ini drag race. Tadi lu nggak kelihatan nih. Drag race Bupati Cup. Juara? Juaranya lumayan lah. Juara 5 itu ya? Juara 5. Iya, Mak. Tahun tahunnya 2005. Ini, waktu saya masih SMA. Oh. Pialanya Kang Deden sendiri tuh? Iya, betul. Yes, mantap. Kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini kita sedang ada di Desa Sampih, Kecamatan Sukalebak. Nih, kita mau ke bengkel motor Cidan. Mau ngapain? Yuk, kita ikutin aja. Kita ketemu sama yang punyanya nih, Cidan Motor. Ya, bro. Boleh kenalan, Om? Ya, siap, bro. Namanya siapa, Om? Namanya Mas Deden. Oh, Mas Deden. Mas Deden, boleh saya liput ya buat di YouTube ya? Okay. Ya, ini mau masang shockbreaker Honda Beat. Tadi harus belanja ini shockbreakernya nih. Asli original. Oh, liatin peralatannya canggih ya, Om ya. Udah lama, Om, mainan di bengkel, Om? Hah? Udah lama mainan bengkel? Mainan bengkel dari 2011. 2011? Ya, dari 2011. Berarti sekarang 11 tahun ya? Ya. Emang dari awal di sini? Dari awalnya sih di Ahas. Oh, di Ahas. Ahas mana, Om? Pompa Mandi. Di mana tuh? Cindang Laut. Cindang Laut. Samping rel kereta. Berapa tahun situ? Kisaran 8 tahunan. 8 tahunan. Sekarang buka sendiri? Iya. Iya, mantap. Berarti udah mahir aja ya, ilmunya udah ngelotok. Lumayan mahir lah. Biasanya yang kesini banyaknya motor apa, Om? Banyaknya motor-motor matic. Matic? Sekarang, ya, injeksi, matic injeksi. Oh, injeksi. Bisa ya sini ya? Bisa. Biasanya apa keluhannya injeksi itu? Injeksi paling ya servis. Apa? Servis. Berapa lama tuh kalau servis? Injeksi, motor injeksi. Ya. Paling lama kalau standar sih 30 menit. 30 menit ya? Iya. Ini bengkelnya di tengah-tengah kampung ini, teman-teman. Tapi lihat itu kayak ngantrinya tuh. Koplak ini yang ngantrinya ini tuh. 7. Ini dukunnya bagus nih dukunnya nih. Ngantrinya banyak. Dari jam 7, bro. Dari jam 7, bro. Nih ada bapak yang ngantri nih. Pak, dari mana, Pak? Dari Pesawahan. Pesawahan. Biasa kesini, Pak? Biasa sini biasa. Ngapain, Pak? Servis apa? Ya, servis. Servis perawatan ya, ganti oli. Ada yang kerusakan motor aja apa gitu. Oh, gitu ya. Pesawahan deket ya sini ya? Iya. Sekarang saya mau ganti itu apa? Kampas gandanya. Yang mana motornya, Pak? Yang Honda itu. Oh, ini. Yang biru. Iya. Oh, iya nih. Oh, kalau ada mobil lewat digeser dulu tuh motornya tuh. Halum, bro, halaman, bro. Halaman. Sempit. Halaman sempit. Terus dari jauh. Aduh. Kiri jauh itu tuh. Buka tiap hari, Om Den? Buka
tiap hari, cuman biasanya hari Jumat kadang libur. Kadang libur ya? Iya. Dari jam? Jumat libur total berarti. Ya, libur total. Enggak, bukanya dari jam berapa? Oh, buka dari jam ya, kalau buka standar jam 7:30 sih. Sampai jam 5. Oh, gitu. Ini kadang, sendiri kadang sampai malam. Oh, sampai malam. Gimana ini ya? Iya. Pokoknya datang ke dia di layanan gitu. Iya, betul. Datang 6:30 jam genep di layanan. Jam genep di layanan. Siap. Ya, mengutamakan kepuasan konsumen lah. Ya. Kalau yang ready di sini on the deal apa aja? Yang ready yang vital-vital aja sih, kayak oli, kampas oli ya? Rem, lampu. Oli, kampas rem, lampu, terus lahar busi. Lahar busi. Udah ya? Ya. Maklum modalnya bos. Oh. Kalau boleh ngobrol-ngobrol nih, pahit-pahitnya apa tuh kalau usaha begini? Hah? Yang pahit-pahitnya? Pahit-pahit. Ngerintisnya dulu mungkin. Ngerintisnya iya. Mungkin ya. Lama ya? Lumayan sih, lumayan lama. Tapi dari mulai kerja di AHAS sudah mulai buka di rumah, jadi tiap libur. Oh, iya. Jadi strateginya gitu ya, libur iya. Di AHAS buka di rumah sambil ngerintis gitu iya, ya. Sambil nyari konsumen. Jadi begitu di AHAS ya bosen apa dipecat ya di AHAS. Langsung buka di rumah. Jenuh ya. Jenuh, ilmunya udah oke, mahir langsung. Sudah mumpuni lah. Ya. Kalau perhitungan ininya Om, perhitungan pendapatan Om. Pendapatan sama di AHAS sama di sini, gedean mana? Wah, gedean di rumah. Bro. Gedean di rumah ya. Mantap, bocoran dong, omsetnya dong. Sehari. Lagi rame kalau lagi rame. Ya, juta ada. Ambil rata-rata aja lah. Paling ya gope sehari. Iya. Oh, itu lagi rame ya? Rame. Oh, lagi ini sepi? Ya 200 lah. Ya lumayan ya. Di atas UMR ya penghasilannya ya. Bisa buat umroh tiap tahun. Menerima ini nggak? Panggilan nggak? Servis panggilan gitu ke rumah-rumah? Panggilan, nerima. Nerima? Tinggal telepon, rakalin mogok di rumah. Oh gitu? Cuma mungkin nunggu ini ya, situasi dulu ya, kalau sepi ya iya. Diambil kalau... Nunggu situasi sepi, baru diambil. Kalau masalah ini, motor sendiri yang paling sulit apa tuh biasanya? Paling sulit untuk injeksi di bagian kelistrikan. Kelistrikan? Agak iya. Lama apa gimana? Agak lama. Agak lama ya. Yang turun-turun mesinnya gitu? Kalau turun mesin mah ya paling lama 2 hari. 2 hari ya. Hari. Tetap harus ditinggal ya. Iya. Tergantung kondisi. Dulu ini Kang Deden ini teman SMA guys. Nah, dulu mah suka balapan. Sekarang masih balapan enggak, Kang Deden? Pensiun. Pensiun ya? Barangkali ini punya tim pembalap gitu? Oh, punya. Oh, punya ada masih? Ya, masih. Masih. Apa ada nama motor, tim balap? Motornya ada dua, masih ada dua. Mana motornya ada di sini? Motornya kebetulan ada di gudang. Oh. Apa tuh? Gara-gara corona jadi Matic apa Gigi? Motor B1 sama Pos 1. Oh, Pos 1. Masih manggung balapnya? Ya, pas corona off. Off ya? Nggak ada event ya? Iya, event di ini semua. Ini alamatnya gang apa ini namanya, Anggir? Alamatnya Desa Sambi, Blok Wage, RT 7, Blok Wage. Ya. Ini ada bidan kayaknya depan ya? Ini ada bidan nih. Tuh depan. Bu bidan siapa namanya nih? Ini bidan Rina. Bidan Rina. Tuh. Sawa.
Tartan atau jalan? Jalan sudah hirup. Kalian apa yang kok? Kamari tertutup kota Cirebon. Kalau jasa ini servis berapa duit? Servis buat matic servis full bongkar CVT 50. 50? Iya. Murah ya. Udah termasuk bongkar CVT. Berapa menit itu durasi waktunya? Kalau servis 15. Ya, di luar injeksi mah paling 45 menit. Kalau injeksi ya 30 menit. 30 menit ya. Bongkar CVT. Kalau yang gigi, motor gigi berapa duit? Servis gigi paling itu 40 ya, murah guys. Nih, bisa kesini nih, recommended nih. ada garansi nggak? Garansi kalau tidak memuaskan itu satu minggu ya. Saya baik lagi ya, kalau memang komplain dari pekerjaan saya sendiri ya gratis ya. Nah ini nih, kayak modelan kasus kayak gini nih, ini kan ganti shockbreaker nih ya. Apa harus pesen dulu apa udah ready di sini apa gimana? Kalau mau ganti di luar itu paling pesen dulu. Pesennya amin 1 amin 2 atau ya, mendadak bisa amin 1 ya. Ya. Buka cabang nggak, Anden? Buka cabang nggak? Belum. Ada rencana? Insya Allah, kalau ada rezeki. Iya dong, harus dong. Ini udah banyak pelanggan ini, harus buka cabang ini. Atau enggak rekrut karyawan gitu. Biar pelanggan tuh nungguan lila. Tuh, udah beres, masang shockbreaker. Cuma 5 menitan, Pak. Ini alat-alat udah canggih. Alat-alatnya itu. Jadi bukan hanya Honda ya, Yamaha juga bisa. Oh, semua motor. Suzuki motor, bisa. Suzuki apa? Ini piala apa nih? Ada piala nih. Ini mungkin piala. Motor apa burung? Motor dong, bro. Oh, coba lihat. Ini drag race. Tadi lu nggak kelihatan. Drag race Bupati Cup. Juara? Juaranya lumayan lah. Juara 5 itu ya? Juara 5. Iya, Mak. Tahun tahun yang 2005. Oh, saya masih SMA. Oh. Pialanya Kang Deden sendiri tuh? Iya, betul. Ih, mantap. Kemenangan. Nih, etalasenya tuh oli. Terus baut-baut paling ya? Baut-baut, ini lampu nih. Ini busi. Ini apa ini? Ini apa ini? Kampas rem. Oh, kampas rem. Ini biasalah standar ya, ini peralatannya nih. Peralatannya tuh lengkap semua, guys. Si angin juga ada. Oke, makasih Om Deden ya. Oke, siap. Jangan lupa bantu subscribe. Semoga usahanya laris manis. Lancar jaya. Cepat berangkat haji. Amin. Oke. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Nanti kita kasih ininya Hang Den ya, nomor HP ya. Oke, siap. Barangkali butuh kontak dan lain sebagainya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.